Satu unit mobil ambulans yang membawa jenazah COVID-19 terperosok ke jurang akibat tidak kuat menanjak. Kasubag UPT Damkar Bumbulang, Hendra Santoso menjelaskan, mobil ambulans tersebut membawa jenazah COVID-19 dari Jakarta menuju Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Menurutnya, proses evakuasi berlangsung hingga petang dengan melibatkan warga setempat dan petugas berwenang. Hendra menghimbau masyarakat yang melewati tanjakan Kapten di Kecamatan Bumbulang agar senantiasa berhati-hati, karena daerah tersebut rawan kecelakaan.